apabila isu berkenaan dengan kedaulatan negara kita, terutama sekali isu perihal Sabah ini, yang pun sejak sekian lama sering tergantung kerana ketiadaan ketegasan kerajaan persekutuan dalam mempertahankan. Mereka kalau saban-saban tahun kita selalu dengar tentang ucapan dan laungan yang mengatakan bahawa setiap inci tanah Sabah akan dipertahankan. Tetapi hari ini adalah bukti jelas bahwasanya kerajaan apabila kita selaku pemimpin yang datang daripada Sabah, malah saya agak terharu juga kerana ada sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang datang daripada Semenanjung Malaysia yang turut bersama-sama kita hari ini untuk memastikan agar kerajaan dan parlimen ini membincangkan mengenai isu pokok dia. Ini bukan soal Petronas semata-mata, tetapi keberanian Waris Sulu ini sehingga ke tahap mereka sanggup untuk ke Mahkamah Luar Negara. Tadi disebut oleh rakan saya, di parlimen Filipina contohnya dibahas secara terbuka. Jadi kalau kita di parlimen Malaysia ini kononnya kalau kita bahas seolah-olah kita mengiktiraf, sikap kerajaan Filipina yang secara terang-terangan membahaskan isu tuntutan mereka terhadap Sabah ini di dalam Dewan Rakyat mereka. Seolah-olah mereka tidak menghormati hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan Filipina. Jadi kalau mereka boleh berani membahaskan isu ini di Dewan Terbuka, apa sebab kita pula di Malaysia ini? Walhal dalam dari segi sejarah dan perundangan dia, setelah kita merdeka membentuk Malaysia, apa sebab parlimen Malaysia takut untuk membicarakan dan membahaskan isu ini? Sepatutnya tadi kenapa kita minta untuk dibahaskan, karena kebetulan ada menteri luar duduk dalam dewan. Jadi kita ingin tanya kepada menteri luar, kalau kita sentiasa mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat di peringkat antarabangsa khususnya, kenapa tidak meletakkan salah satu item di dalam agenda di dalam mesyuarat itu, mendesak kerajaan Filipina menggugurkan tuntutan mereka terhadap Malaysia, terhadap Sabah? Kerana jika tidak, ianya sebenarnya sebagai satu pencabulan terhadap kedaulatan negara Malaysia. Ini yang kita mahu sebenarnya. Lihat hari ini di negeri Sabah. Ya, sering kali di dalam parlimen kita bahaskan isu keselamatan Pantai Timur. Sampai hari ini masih curfew setelah 7 tahun Pantai Timur Sabah dikerfiukan. Jadi ini banyak berkait rapat kepada komitmen. Kita ingin melihatlah komitmen kerajaan ini dalam sudut keselamatan contohnya. Kalau kita ingat sejarah, apabila Jepun menyerang Amerika Serikat, mereka serang Hawaii dahulu. Hari ini apa dilakukan oleh mereka? Mereka meletakkan Hawaii itu sebagai front base mereka. Meletakkan aset-aset ketenteraan di Hawaii. Jadi kenapa tidak dilakukan di Sabah? Apabila ada berlaku insiden-insiden pencolekan di Pantai Timur Sabah, di Semporna, di Lahad Datu, di Sandakan. Tapi sehingga ke hari ini kita tidak melihat kapal perang besar diletakkan di Pantai Timur Sabah. Itu yang sebenarnya kita ingin suarakan. Hari ini komitmen kita mau lihat. Hari ini rakyat Sabah marah dengan tindakan kerajaan persekutuan. Dan hari yang sama ini, untuk maklumat para rakan-rakan sidang media, saya dimaklumkan bahawa Dewan Undangan Negeri juga, apabila Ketua Pembangkang Datuk Seri Syafiq mengusulkan isu yang sama, juga ditolak oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi itu yang kita agak sedih dan hairan. Apa sebab kerajaan pada hari ini terlalu takut sangat membincangkan isu tuntutan Sulu terhadap negeri Sabah ini, sedangkan realiti dan sejarahnya kita telah merdeka dan kemerdekaan kita itu telah tercatat di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahwa Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia telah bersatu Malaysia pada tahun 1963. Maknanya kita telah merdeka pada zahirnya. Jadi apa sebab Waris Sulu dan Kerajaan Filipina ini cuba mengganggu-gugat kedaulatan kita dengan menuntut Sabah ini secara terbuka? Itulah kekecewaan kita pada hari ini. But why not? This is very, very important. Harus diingat, tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important quote. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Kerana kita bersama-sama dengan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ketika itu, Melayu kita sama-sama berganding bahu menubuhkan satu negara yang baru yang dinamakan Malaysia. Maka peranan, pengorbanan kita, bukan pengorbanan tetapi usaha kita untuk sama-sama memajukan, menubuhkan sebuah negara yang baru yang dinamakan Malaysia.